Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di sini kita akan bahas untuk jadwal besok MPL ID Season yang ke-10. Dan juga klasmen hari ini hari pertama minggu ke-7 ya guys ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat untuk klasmen daftar klasmennya di posisi pertama di sini masih ada Onyx Esports ya guys ya. Yang kedua diikuti ada RR Dan yang ketiga di sini ada perubahan yaitu ada Alter Ego yang berhasil naik ke posisi ketiga. Setelah berhasil menggeser Aura Fire dan juga Evos Legend di posisi keempat dan kelima. Nah, jadi ini jadwal ataupun hasil klasemen sementara di hari Jumat. Minggu ketujuh hari pertama ya guys ya. Klasemennya seperti ini. Kemudian kita akan coba cek untuk jadwalnya. Di jadwal besok, di tanggal 24, di hari Sabtu besok ya guys ya. Untuk jadwalnya di sini. Oke, untuk jadwal besok di sini dimulai dari jam 13.00 WIB atau jam 1 siang di sini ada Iketron melawan Onyx. Kemudian dilanjutkan di jam 4 sore ada RRQ vs versus Alter Ego. Dan ditutup pada malam minggu yaitu ada Evos Legend melawan Geek Farm guys ya. Jadi besok di tanggal 24 September. Di sini untuk jadwalnya ada BTR versus Onyx jam 1 siang. Kemudian dilanjutkan RRQ versus Alter Ego jam 4 sore kemudian ditutup di hari kedua minggu ketujuh yaitu antara Evos Legend dan juga Geek Farm. Kemudian untuk MPV regular season rank pertama di sini masih ada cewek di posisi kedua ada Nino yang naik menjadi 40 poin kemudian disusul oleh Sutsujin dengan 35 poin dan ada Albert juga Skylar dengan poin sama 35 ya guys ya. Jadi ini untuk daftar MVP regular season yang sudah update dan akan berubah mungkin besok hari karena di sini akan bertanding dari kedua tim ini guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk updatean jadwal dan juga MVP rank standing. Untuk besok, kita update lagi. Tentunya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Tentunya, sampai jumpa di next video.